Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini namanya tangki semprot. Merek apa itu yang tertera di sini? Ini pertama kali sebelum digunakan ke penyemprotan harus di cas dulu selama 12 jam untuk pemakaian seterusnya. Pengisian harus 1,5 jam atau 2 jam. Nanti juga ada di lampu pengecasan. Karena ini posisinya di lapangan, makanya pengecasan nggak dibawa, jadi nggak bisa dilihatkan untuk warna merah dan hijaunya. Kalau sudah berwarna hijau, berarti tangki siap untuk digunakan ke penyemprotan ke sawah. Merek ini sangat lumayan bagus, di samping penyemprotannya lebih mantap, juga awet. Dan ini ada dua fungsi, ada penyemprotan juga, ada juga melalui elektrik, juga ada pompa, cuman ini dicabut, nggak dipasang. Tuh, ini lubang ini pompa cas, tapi dicabut sengaja. Dan ini ada dua fungsi, ini nyala juga, dan ini nyala juga, tergantung selera kita masing-masing. Ini lubang pengecasan, ini lumayan buat ini. Kelebihan dari merek ini ada embel-embelnya, dan warnanya juga cerah seperti penggunanya. Ya, sekian dulu dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.